Welcome back to my channel, kembali lagi ke YouTube channel aku Bella Yulia. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, selamat datang, welcome to Bella Karya. Jadi hari ini kalau udah ada nampan, Belly mau ngapain ya, pastinya mau mukbang lah ya. Siapa bisa tebak? Coba komen di bawah sekarang juga. Nah, jadi hari ini Belil akan makan sesuatu yang manis-manis, yang kecil tapi bentuknya lucu. Kalian tahu apa? Yupi! Jadi ini Belil udah beli di minimarket dan Belil beli lumayan banyak banget. Sekalian kita akan unboxing lah ya. Jadi yang pertama itu Belil beli satu paket plastik gede Yupi. Ini gemilan, jadi kayak makan siang. Di sini ada burger, pizza, kentang, terus ada Coca-Cola kecil gitulah. Ini satu yang pertama. Terus yang kedua, ini gummy breakfast. Jadi ini yang pastinya kalau breakfast tuh berhubungan sama sandwich, sama roti-rotian gitulah guys, telur, terus buah-buahan. Pokoknya ini yang kedua. Terus selanjutnya Belil ada beli buah-buahan juga. Ini yang versi kayak terpisahnya gitu. Setelah itu Belil beli bintang. Ya ampun lucu banget. Habis itu Belil beli yang hati-hatian. Apa hati-hatian? Terus Belil juga beli di sini burger versi yang lumayan gede. Kalau yang ini kan burgernya kecil ya, yang mana ya? Oh, yang ini kan agak kecil ya burgernya. Ini Belil belinya gede. Terus sama Coca-Cola versi gedenya juga. Dan yang terakhir Belil beli ular-ularan. Oh my god, ini sumpah Yupi itu bener-bener lucu-lucu banget dan unik-unik banget bentuknya. Oke, langsung aja. Sekiranya ini Belil akan tata semuanya ke nampan, berjejer-jejer rapi. Kalian tungguin dan jangan lupa sebelum mulai videonya untuk klik subscribe. Thank you guys. Dan nyalain notifikasi ya, jangan lupa. Oke guys, ini udah tertata dengan rapi ya. Ini aku menata ini membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Lucu-lucu banget bentuknya. Kayak aku gak tega gitu loh mau makan guys. Aku bingung sekarang mau mulai makan dari yang mana. Oke, kiranya sebelum makan harus berdoa terlebih dahulu ya guys. Men, jadi aku akan makan di pagi hari ceritanya. Kalau pagi itu biasanya kita harus sarapan. Sarapannya pakai sandwich, pakai roti. Jadi ini dia guys sandwichnya. Lucu banget bentuknya segitiga. Selamat makan semuanya. Oh my god. Enak banget. Siapa coba yang di sini nggak suka sama Yupi? Bentuknya lucu. Tapi kalau kebanyakan kayak gini sebenarnya juga nggak baik ya guys. Ini gula semua guys. Sandwich lagi guys. Masih pagi soalnya. Ternyata pagi hari makan sandwich masih kurang. Harus apa ya? Harus minum susu. Ini ada susu. Cuman di sini tuh susunya kok agak keras gitu ya guys. Aku juga bingung nih gimana teksturnya. Coba aja langsung aku gigit lah ya. Tuh tapi lucu banget. Bentuknya botol susu persis. Oh my god. Susunya beneran kerasa susu, tapi teksturnya beda dari Yupi yang biasanya. Jadi ini teksturnya lebih ke yang kalau kita gigit langsung apa sih, langsung kayak hancur gitu loh guys. Susunya lagi. Masih lapar lagi guys ternyata. Jadi aku akan memutuskan untuk makan buah. Oke, yang pertama aku akan makan. Ini dia yang orange. Kalian tahu apa? Jeruk. Oh my god, ini sih bentuknya lucu banget dan proses banget kayak jeruk.
jeruknya manis. Biasanya kalau jeruk asli kecut. Jeruk lagi. Oh my god. Kerasa banget jeruknya. Selanjutnya aku mau makan buah nanas. Ini sebenarnya bukan kayak nanas sih, malah kayak ikan ya dari jauh ya. Kalau gini kayak ikan, kalau gini ya mirip-mirip lah kayak nanas lah. Langsung makan guys. Nanas lagi. Terus ada juga ini buah pisang. Untuk selanjutnya ini dia anggur. Ini sih bentuknya bisa ketebak sama warnanya juga udah pasti ini anggur. Anggurnya juga kerasa anggur. Kalau yang nanas sama yang pisang tadi sama sekali nggak kerasa. Terus ini apa ya guys? Ini kayak apel, tapi kayak pir bentuknya. Menurut kalian ini apa? Delicious. Lalu ini juga hijau. Apa guys? Tapi kok ada bintik-bintiknya kayak strawberry gitu loh. Strawberry kan warna merah ya. Apa ini alpukat? Makan. Nah guys, ternyata udah jam 11 siang, masih lapar nih. Sepertinya Belil mau makan mie sama telur dulu deh. Ini Indomie sama telur goreng ceplok, enak banget sih pasti. Kali ini makan mie-nya gak usah pakai garpu ya guys, karena enak pakai tangan. Bohong banget. Kalau makan Indomie ya pastinya enaknya pakai garpu lah, masa pakai tangan. Iya ya guys. Wow, mie-nya super duper panjang banget guys. Ya yeah. Kayaknya dagingnya beneran kan? Delicious. Indomie manis. Oh, kecut-kecutnya gitu loh. Gak bisa kesedot. Oh my god. Padahal nih kecut banget. Padahal kalau Indomie aslinya enak ya, tapi kalau dipermen kecut banget. Terus yang dia telur, telur ceplok. Lalu lanjut lagi untuk makan siangnya. Ini udah jam 12, kalau tadi jam 11, jadi tiap 1 jam makan terus ya ceritanya. Aku mau makan pizza dulu, ambil pizzanya. Yummy. Thank you.
Nah, selanjutnya abis dari Pizza Hut ceritanya, aku langsung mau ke McD. Nah, di McD aku beli burger. Ini dia burgernya. Nah, jadi ini ceritanya, atasnya ada roti, terus ada sayur-sayuran yang hijau, yang kuning ada keju, yang merah ini dagingnya, terus ini roti lagi. Jadi langsung aja dimakan berbarengan. Ini aku punya burger yang super jumbo sama yang mini banget, lucu banget kan. Langsung aja guys. So good. Kenyal banget. Guys, aku sangat tidak berjanji untuk menghabiskan ini. Maafkan aku sebab ini benar-benar manis banget. Oh my god, kalau ini bisa ditransfer ya, aku bakalan bagi-bagiin satu-satu ke kalian supaya aku makannya enggak sendirian. Oke guys, untuk selanjutnya aku akan minum Coca-Cola aja karena dari tadi tuh belum minum. Ya udah deh, minum susu tapi masih haus. Jadi aku memutuskan untuk minum lagi Coca-Cola. Coca-Cola enak banget. Oke guys, aku sepertinya sudah mulai menyerah. Tapi aku masih sedikit penasaran. Ada beberapa permen yang memang belum aku pernah coba seperti ini. Ini tuh ceritanya dia tuh kue. Ini kayak kue putu ayu yang dikukus gitulah ya. Aku belum pernah makan ini, coba. Mari makan. Au. Apa sih ini? Susah untuk dideskripsikan rasanya. Oke, aku akan coba kentang gorengnya. Aduh, french fries McD enak banget sih kalau ini french fries McD. Au. Kecut. Oke guys, aku akan makan ular-ularan. Yang warna merah kuning biar bagus. Ular-ularan warna merah kuning. Wow. Aku udah pernah deh makan ini. Terus bintang warna merah. Give up guys, ini terlalu manis banget. Karena sesuatu yang berlebihan itu sungguh tidak baik. Aku gak mau gara-gara cuman buat konten YouTube mukbang permen sebanyak ini, terus besoknya aku langsung diabetes. No. Kesehatan itu jauh lebih penting ya guys, daripada viewers, ya gak sih? Oke guys, terima kasih. Semoga kalian enjoy nontonnya. Ini hanya have fun aja makan pagi dan makan siangku hari ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian video Belyul. Mudah-mudahan bentar lagi Belyul bisa mencapai ke 250.000 dengan secepatnya. Soalnya Belyul akan ada giveaway loh. Siapa yang gak mau ikutan? Pasti mau kan? Bye bye guys, thank you for watching.